Assalamualaikum bro, hari ini kita akan kembali memasang stickerless body mobil Avanza Neo milik perusahaan Gudang Garam PT Gudang Garam Rokok Surya. Ini apa namanya alat ini, Mat? Iya, alat-alatan. Ini untuk penguyak stiker belakang. Supaya mudah. Di dalam soalnya. Setelah dikupas belakangnya, maskingnya, lalu kita skip. Lalu mulai di skip ya. Bagaimana cara skipnya ya, beginilah. dengan apa tadi, skill dan perasaan. Ya, sekarang maskingnya sudah dilepas, tinggal skip doang. Menyakit ini skill Anda diperlukan. Iya.
Woi, jungle bahasa Indonesia ya. Kalau sekarang kita buka lagi masking yang sebelahnya, yang separo-separo lah. Sekarang yang sebelah, apa gunanya ya, supaya mudah, supaya tidak apa namanya nih, ruwet lah. Makanya tunggal belahan. Tunggal belahan gimana nih, separo-separo lah. Power. Dipanaskan agar lebih rapi supaya tidak mengandung udara di dalamnya. Makanya kita gunakan alat ini, blower. Gunakan ini jangan terlalu panas, nanti dia bolong. Woi, kayak apa mat? Supaya lebih, supaya anginnya tidak, supaya tidak masuk angin. Dikancang, disekip, ya begitulah kira-kira, diulang-ulang diulang-ulang tuh enak ya kalau. Stikernya sama, mobilnya sama dengan yang kemarin-kemarin ini. Kita juga Surya bro. Mantap, gudang garam. Sebun aturannya ada di sebelah kiri, di sini sebelah kiri lebih dulu pasang. Nah.
nanti sebelah kanan. Di skip dengan ini alatnya seperti itu. Iya lo kamu ngarip dan Yaris. Iya. Karungnya dibuka kembali ya, seperti awal tadi pemasangannya, guys. Ya diulang-ulang begitulah cara-caranya, teknik-tekniknya, guys. Saya maskingnya bisa dijadikan tempat duduk, jadi maskingnya sangat berguna. Lalu di skip kembali ya, diulang-ulang kembali. Kalau memasang di tempat bus Ahmad Ribin ini dikenal di Brebes ini ya tercepat lah. Nah itu anunya tokonya di seberang AR Motor. Kalau di sini tempat cuci motor, cuci mobil. Kalau sebelahnya showroom, sebelahnya lagi tambal ban, sebelah AR Motor variasi bingkel Diko, sebelah sini lagi bingkel mesin, lengkap di sini. Satu kali antar Anda bisa dapat 6 gawian. Bus Ribin ini kerjanya cepat dan murah dan berkualitas. Ya kita promosi sesuai fakta ya kan. Oh emang itu bus. Sekarang saya mau tanya kepada subscriber, kalau di tempat atau daerah kalian satu biji mobil ini list budinya berapa sekali pasang? Nah, kalau saya dengar-dengar kalau daerah lain ada yang sampai 6 juta, tapi bikin stikernya Bang Jula. Kalau di sini stiker sudah pesan sendiri lah. Bikin stiker bisa juga di sini desain. Wih, gaya ya kal bro. Ada aja kita mesinnya ya, kalau mesin cutting ada di seberang sana. Mau bahan scotlet, mau bahan yang apa nih, digital apa ngarinya nih, bahan apa ngarinya nih, udah tahu nabahnya apa kan nih. Stiker biasa lah, gambar, mau bikin nama papan plang bisa di sini. Dan ingat yang paling penting adalah kecepatan, kemurahan dan kualitas ya. Kalau on senang lah tebus kon ini. Di promosi apa entah harus ya.
ya kembali seperti tadi, pekerjaannya ya di-skip, diulang-ulang, di-skip, dipotong. Alatnya pun tidak banyak, hanya cutter, skip, dan blower. Di sini lebih mengutamakan skill dan perasaan. Jadi itulah intinya. Melihat toko bekaling pang, kayak pilok tuh. Mengalang higenya leh, kok kira itu gimana merata akan warna menyapu. Ini mengalang. Oh my lah. Saya tertawa kamu teh. Selesai sudah sebelah kiri. Belakang bagasi sudah, kiri sudah. Setelah ini yang bagian kanan. Dikupas lagi separuh. Oh lama. Tengah ini. Tapi bus ini kok aja saat main. Bus ini bisa main sendiri. Tidak bisa rumah. Tidak bisa kah? Mobil bang saya ngusah orang leh mana hadir lah ini duda keren. Iya lo subscribe tuh deh di luara kira newara. Ada labu ha bos, ada labu kok joko neng kakak lo kok mau tanya mana gambarnya mau tanya mana belum. Ah ini ada itu aku mau edit. Anjir dia bos. Kada kayaknya aku edit. Kau buat kayak YouTube langsung. Wah ayo. Luda ini juga. Akhirnya larang TikTok nih satu menit kan lo. Makanya bila melihat satu menit kada dalam TikTok ini harus lawas melihat. Habis. Makanya. Video kalau kawa, share langsung kawa ya kalau. Promosi. Thank you.
hampir selesai bosku. Kipin ini pun dipusut lagi.
yang ngeblur gue. Aduh, yang macam aja nih. Haur bulu lucu aja gue ya. Ini gawe kontrakan kok ya Pak, mau misi rumah kontrakan ada nengkan bangun kontrak lo kok. Semakin banyak video semakin banyak siaran lo kok ya. Jadi sehari itu pasti ada yang menonton ke video seorang. Asli. Iya. Mas sampun kan Mas? Sampun kan Mas? Hai, sudah. Apa mau ngira? Selesai udah. Nah, like and share. Iya, mantap. Kok mau ngira mau? Selesai sudah.